Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan ngelenyer kita. Semoga Sobat Selmet sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Sobat Selmet akan kita ajak ngelenyer dari Sobontoro. Saya mau telusur ke daerah Prambatan ya. Saya mau ketemu teman. Saya belum pernah ke sana. Ini coba saya minta map untuk dikawal ke sana ya. Yuk, kita telusur ke sana. Ketemu apa nanti di jalan-jalan sana ya. Desa Sobontoro. Ini pengecoran jalan ini baru tahun kemarin aja ya. Akhir Desember kemarin saya lihat di jalan raya itu kelihatan. Jadi baru masih sering. Dan tembusnya mana? Saya juga nggak tahu muter mana. Cuman ini saya akan mau ke teman nanti ya. Apa nih kok rame? Sumur gede, pakai apa ya? Sumur gede, kayak punden gitu mungkin. Ini masuk Sobontoro Mas Yan ya. Aku belum pernah kesini nih. Ini tembusnya kemana nanti? Cuman dulu pernah ada teman Prambatan atau Mulyo Agung ya kalau nggak salah ya. Oh, jalannya di aspal mulus bagus ya, nah belok kiri tadi belok kanan. Ini Mbah Raden belok kiri. Ini masih jalan Sobontoro. Sobontoro Prambatan ini masih ikut kecamatan Balen ya. Oh, ini bangun kanan kiri bokal pet, wah lebar nih jalan. Shh, awas burung. Oh, sebelah kanan bokal pet, sampai sawah-sawah orang di bokal pet karena batasnya pinggir ya. Sawahnya terlalu mepet jalan, jadi kembalikan. Ini masuk. Selamat datang masuk Desa Mulyo Agung, Kecamatan Balen. Nah, ada beberapa teman rumahnya Mulyo Agung. Cuman lupa ya. Namanya sahabat dulu, gak ada udah sih. Prambatan juga ada. Cuman nggak tahu daerah sini dulu zaman banjir Bengawan sampai sini nggak ya? Ini ada yang sini ya untuk saat ini, semoga aman-aman saja ya. Ada lama aman, insya Allah selalu aman banjir Bengawan ya. Oh ini daerah utara mendung gelap, awas Bu E. Ibu sepeda untuk merawasi. Ini Dusun Kromong RT 04. Ini lapangannya lapangannya terlalu rendah ya, jadi jemek gitu aneh, jemrot. Ini masuk Desa Prambatan. Oh, ini sudah masuk Prambatan. Pendek ya, Mulyo Agung ya. Wow, gapurone keren ya. Prambatan, Kecamatan Balen. Waalaikumsalam. Pak, pondoknya apa namanya? Gus Jack. Oh, nggih, ini udah masuk.
masuk perambatan kalian. Gue cek. Nggih, Bun. Nggih, anu mboten masuk perambatan iki, nggih perambatan balen masjid niki. Nggih, Bun. Masjid perambatan. Wah, kira beduke kok wede banget ya. Asik. Sekalian saya mau muter ke ada pondok Gus Jek ya di sini ya. Mau ketemu teman juga di sana. Ini ya. Tunjuk nasi nih. Kecil jalannya. Oh, udah aspal kok. Jalan Mawar 2. Oh, ini habis panen, barusan panen ini. Udah panen di sini ya. Pengairannya bagus ini. Mawar 2. Oh, ini mungkin di depan ini. Jalan Mawar 2. Belok kiri. Benar kan? Jalannya paving, tapi pavingnya sudah melihat dikasih kartu aja. Poti diratakan enggak langsung dulu katel kesuwen. Oh, ini paving ini. Berindam banyak pohon bambu, pohon apa ya? Greng, wit greng. Jenegara itu wit greng. Nek wong etanan iki lan barongan. Nek sini barongan ya reyok. Tanah merah ini barongan. Ini kemana ini? Lurus. Oh. Ada pengairan. Pengairannya bagus di sini. Cor panas ini. Karena musim gini lah ini baru habis tanam jenis panen. Oh, si bocil main pancing-pancing re, asik. Siang-siang luyur mancing pulang sekolah. Gak beda karo cilianku pokoknya. Di perambatan. Jalannya sudah di aspal sini. Oh, ini berarti jalan pintas tadi kayaknya. Ini lebar loh, jalan kampung tapi lebar ini. Bawa alfat kanan kiri. Ini belok kanan masjid. Masjid Sabilul Muttaqin. Iya, jalan ini di aspal semua ya.
kanan, jalan, halo, jalan, oh sana itu sampai lengkong, maju dikit itu. Mbak Google ngawur ngasih jalan, balik balik, utara masjid tempatnya. Ini balik tak teratas ya, nggak lihat map, boh saat tekan-tekannya ya. Oh banyak kelengkeng di sini. Ini perambatan Dukuh Mundu. Ya coba ya muter-muter. Kas desa asik ini. Saya bu. Oh. Ini ada tembusannya gak ya? Gak tahu, pokoknya jalannya papeng gak coba ya. Kalau mapnya kan lewat sana tadi, gak coba nyelusur sini aja. Oh, ini tembus sini. Ini tadi lewat sini gak ya? Lali lewat sini gak mau lali. Tapi gak apa-apa, penting jalannya. Jalannya gak jembrot. Dan suasananya sejuk. Sore ini sejuk. Oh iya, kita tadi lewat sini ya. Ini jembatan ini ya. Ya beginilah suasana desa di Bojonegoro. Oh itu sana dicor itu udah. Di apa? Kanan kiri ini ada tiang apa? Cagak-cagak pinggir jalan tuh ya. Wah burung kuntul lewat, keh. Asik daerah gini, sejuk sore gini, habis panen, wah petani apalagi yang nggak kita syukuri ya Allah. Panen padi sudah, alahnya sejuk, siap-siap tanam lagi, cas wabah. Oh, itu loh burungnya. Sana itu loh. Burung kuntul akeh. Kuntul kuntul bariso sing mburi ketok gulune ngono pian. Sing arep dadi lurah, sing teng sing arep dadi apa ya pemimpin, sing tengah dadi lurah, sing mburi ketok gulune ngono lho. Ha iku lho. Itu lagu cilianku itu nek ada kuntul kuntul baris ya. Kuntul baris ini sudah pada panen, ini berjejer-jejer gabahnya ditebas tengkulak kayak gini ya. Oh ini nggak mau repot-repot bawa pulang duit aja gitu ya petani ini. Ah, ini langsung tanam lagi kok. Beres, lancar jaya Pak petani. Oke, terima kasih Sobat Ulmet telah menemani jalan-jalan lenyer kita keliling di pelosok ini ya. Mana tadi perambatan ya, daerah perambatan apa lengkong tadi ya? Perambatan lengkong. Ini masuk perambatan lagi kita, dan kita akan balik, ada panggilan soalnya yang harus diselesaikan secepatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.